Dunia seakan runtuh. Lilis Karlina tak pernah menyangka jika anaknya harus ditangkap pihak kepolisian. Hal yang paling menyedihkan lagi, anak Lilis Karlina ditahan karena kasus narkoba. Diketahui RD anak Lilis Karlina berusia 15 tahun dan masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Kabar ini sontak bikin banyak pihak kaget, apalagi selama ini Lilis Karlina sudah jarang tampil di televisi. Tak sedikit netizen yang penasaran dengan sosok pedangdut Lilis Karlina. Anak Lilis Karlina ditangkap oleh aparat Polres Purwakarta. Kapolres Purwakarta, AKBP Edward Julkarnain menjelaskan kronologi penangkapan RD. Dijelaskan Edward, RD ditangkap tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Purwakarta pada hari Minggu. RD ditangkap di daerah Ciwareng, Kecamatan Babakan Cikau, Kabupaten Purwakarta. Dalam penangkapan, anak pedangdut Lilis Karlina ini polisi menyita barang bukti berupa 925 butir obat-obatan. Edward mengaku miris lantaran RD masih berusia 15 tahun tetapi sudah mengedarkan narkoba. Dari pendalaman polisi, lanjut Edward, RD mendapatkan barang haram itu dengan melakukan pembelian secara online. Setelah itu, obat-obatan terlarang itu dijual kembali secara online maupun secara langsung kepada pembelinya. Kini RD dikenai pasal 196 Undang-Undang RI nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dengan ancaman penjara maksimal 10 tahun. Sementara itu, pada Senin Lilis Karlina hadir di Mapolres Purwakarta untuk memberikan keterangan kepada pihak berwajib. Perempuan yang terkenal dengan lagu Goyang Karawang itu hadir dengan busana serba hitam. Saat ditemui awak media, Lilis Karlina enggan berkomentar tentang ditangkapnya RD. Lilis Karlina memilih untuk pergi ke mobil pribadinya dan meninggalkan Mapolres Purwakarta tanpa memberikan keterangan kepada awak media. Diketahui Lilis Karlina pernah menikah dengan Ali Budiman Syahwijaya yang berprofesi sebagai jaksa. Dari pernikahan tersebut, Lilis dengan Ali dikaruniai dua orang anak laki-laki. Namun pernikahan Lilis dan Ali Budiman Syahwijaya berakhir dengan perceraian. Setelah itu, Lilis kembali menikah dengan pria keturunan Pakistan bernama Kieran. Kieran diketahui merupakan seorang pemain sinetron. Dari pernikahannya dengan Kieran, Lilis dikaruniai seorang anak laki-laki. Pernikahan kedua Lilis Karlina pun kembali dihadapkan pada perpisahan. Lilis Karlina dan Kieran memutuskan untuk bercerai. Setelah bercerai dari Kieran, Lilis Karlina kembali menikah dengan seorang pengacara dan dikaruniai seorang anak perempuan. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Free Talk. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.